Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hesron Ibrahim Simnasi, NIM 1803-030140, kelas C, semester 6, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, langsung saja ke materi. Sini saya akan membahas tentang hak milik di Rusia pasca Soviet. Bab yang pertama, kekerasan, korupsi, dan permintaan hukum. Di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik. Sebagaimana diakui sejak pekerjaan perintis, banyak di strategi ini tidak tergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke litigasi atau penegakan hukum hanya sebagai pilihan terakhir, lebih memilih alih-alih menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan normal formal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari legal formal, institusi yang mendukung strategi yang lebih jahat, strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Selama demam emas California tahun 1848 misalnya menemukan bahwa kemampuan untuk menggunakan kekerasan adalah dasar untuk semua properti, hak RT, dan karena itu setiap penambang membawa setidaknya satu senjata. 1.1 Puzzle. Sarjana hukum terkemuka telah menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan korupsi merusak lembaga hukum formal. Sedangkan penggunaan perusahaan, pengadilan, dan penegakan hukum memperkuat efektivitas lembaga formal dan relevansi. Jika ini benar, strategi tegas untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting untuk pembangunan aturan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan apakah perusahaan yang menggunakan strategi ilegal atau legal adalah yang paling penting. Penjelasan yang sangat sederhana akan menunjukkan bahwa perusahaan mengenalkan kekerasan dan korupsi ketika negara lemah dan bergantung pada lembaga hukum formal resolusi ketika kapasitas hukum negara meningkat. 1.2 Argumen. Dengan membawa peran perusahaan dalam pengembangan institusi yang efektif latar depan, buku ini berangkat ke arah yang sangat berbeda dari kebanyakan studi yang ada tentang hak milik. Ada kesepakatan luas di antara pembuat kebijakan dan sarjana sama seperti lembaga untuk melindungi properti, hak sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua studi terkemuka hak milik bagaimanapun berusaha untuk memahami keamanan properti dengan menganalisis kondisi di mana para penguasa dan pemerintah mengembangkan lembaga yang efektif. 1.3 Melalui analisis empiris tentang peran kekerasan, korupsi, dan hukum dalam perlindungan hak milik di Rusia pasca Soviet, buku ini menawarkan wawasan yang lebih luas ke dalam beberapa baris pertanyaan mendesak dalam kontemporer politik komparatif dan ekonomi politik. Sementara pentingnya supremasi hukum dan mengamankan properti, hak khususnya untuk pembangunan ekonomi dan politik secara luas diakui. Masih belum jelas mengapa lembaga melindungi properti hak tetap tidak efektif di sebagian dunia, besar dunia. Bab yang kedua, penawaran dan permintaan kelembagaan. Kapan perusahaan menggunakan kekerasan dan korupsi seperti perlindungan mafia, racket, dan koneksi pemerintah terlarang untuk mengamankan hak milik, dan kapan perusahaan malah beralih ke lembaga hukum negara formal, seperti itu sebagai pengadilan dan lembaga penegak hukum. Seperti yang dibahas dalam pengantar dalam bab teori, ketergantungan perusahaan pada kekerasan dan korupsi melemahkan dan menggoyahkan lembaga hukum formal. Pemanfaatan pengadilan dan hukum oleh perusahaan penegak hukum di sisi lain
memperkuat efek lembaga formal, efektivitas, dan relevansi. Akibatnya, strategi yang digunakan perusahaan untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting bagi supremasi, hukum, dan bahkan lebih secara luas untuk prospek pembangunan negara dari masyarakat yang ingin berkembang lembaga negara formal yang efektif. 2.1 Variabel terikat strategi keamanan properti. Hasil yang coba dijelaskan buku ini adalah apa yang saya sebut sebagai keamanan properti, strategi RITI, upaya perusahaan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan perolehan aset, melindungi properti, dan menegakkan kontrak. Pembahasan berikut ini mendefinisikan konsep ini, menjelaskan hubungannya dengan konsep serupa lainnya, dan menyajikan tipologi sejenis strategi yang berbeda. Kemudian menawarkan penjelasan singkat gambaran umum evolusi strategi keamanan properti di pasca Soviet Rusia. Teori permintaan institusional yang disajikan dalam bab ini menjelaskan dasar untuk analisis mendalam tentang Rusia pasca Soviet yang akan datang. Kerangka tersebut mengintegrasikan sisi penawaran dan permintaan dari kelembagaan, menuntut dan menawarkan wawasan tentang kapan perusahaan menggunakan kekerasan dan korupsi, dan ketika perusahaan beralih ke lembaga hukum formal. Bab yang ketiga, evolusi strategi perusahaan. Runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991 mengawali periode yang suram untuk Rusia, dengan PDB turun sekitar 23% selama 2 tahun berikutnya. Tahun dan tingkat inflasi tahunan mencapai 800% pada tahun 1993. Dengan sehubungan dengan keamanan properti, Rusia mirip dengan beberapa tempat. Sementara itu, kejahatan terorganisir merayap hampir semua sektor ekonomi, memeras perusahaan di satu sisi sambil menawarkan mencari perlindungan properti dan layanan penegakan kontrak di sisi lain. Namun pada pertengahan 2000-an, seorang pengusaha asing yang menderita ketidakberuntungan mengunjungi Rusia di awal 1990-an tidak akan mengakui negara yang muncul. Ekonomi sedang booming dengan pertumbuhan PDB mencapai lebih dari 7% pada tahun 2003 dan 2004. Inflasi berada pada terkendali 11%. 3.1 Penurunan paksaan pribadi. Setelah runtuhnya Uni Soviet, paksaan pribadi mulai dimainkan peran penting dalam strategi keamanan properti. Perusahaan Rusia, bisnis orang-orang asing sering menyelesaikan perselisihan melalui ancaman kekerasan. Diberantas perselisihan melalui pembunuhan kontrak dan mengandalkan perlindungan kriminal rakyat untuk menegakkan kontrak. Padahal di kebanyakan negara, kejahatan terorganisir terbatas pada sektor ilegal seperti prostitusi, narkoba, perdagangan senjata, penipuan, dan pencucian uang. Banyak perusahaan yang sebelumnya Rusia pasca Soviet mengandalkan raket perlindungan kriminal untuk menyediakan dana fungsi perlindungan mental dan adjudikatif biasanya dipenuhi oleh modern negara bagian. Namun, bertentangan dengan kepercayaan populer, era premanisme ini memuncak sebelumnya pertengahan 1990-an dan kemudian memudar di sebagian besar wilayah Rusia pada akhirnya dari dekade pasca komunis pertama. Dan kesimpulan, bab ini telah menunjukkan evolusi dramatis dari waktu ke waktu dalam hasilnya strategis keamanan properti perusahaan. Yang ingin dijelaskan oleh buku ini mengikuti tipologi yang diperkenalkan di bab 2, strategi keamanan properti,
GIS dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber paksaan yang mereka andalkan, paksaan pribadi, paksaan korupsi, atau paksaan hukum. Sehubungan dengan paksaan perusahaan Rusia telah secara signifikan mengurangi ketergantungan strategi mereka yang melibatkan kelompok kriminal dan badan keamanan swasta. Untuk sejauh perusahaan Rusia terus mengandalkan strategi ilegal, mereka memanfaatkan paksaan korupsi, perampasan sumber daya negara untuk tujuan perlindungan pribadi. Yang paling mencolok, ketergantungan perusahaan Rusia pada strategi berdasarkan paksaan hukum telah meningkat secara signifikan dengan jumlah kasus pengendalian yang diprakarsai oleh perusahaan meningkat 4 kali lipat sejak pertengahan 1990-an. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya. Mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.